ada yang bongkar kuburan, Pak. What? Iya, bongkar kuburan? Kuburan siapa? Kuburannya Bu Dinta yang waktu kemarin meninggal itu loh, Pak. Astagfirullahaladzim. Hah? Kenapa? Emangnya itu guru ada apa ya sampai dibongkar-bongkar, hah? Gak ada yang tahu, Pak RT. Pihak keluarga juga gak ngerti kenapa kuburan itu bisa dibongkar. Dan yang lebih parahnya lagi, kain kafannya itu udah bolong-bolong. Kayaknya ada motong deh, Pak RT. Astagfirullahaladzim. What can I do? What can I do? What can I do? Oke, tenang aja. Kalau gitu, saya akan segera membentuk Satgas Anti Maling Kuburan. Iya, yeah. Harus Pak RT, harus. Iya, yeah, iya. Yeah. Yaudah, kalian boleh pulang. Iya, yeah. Permisi ya Pak RT. Permisi Pak RT. Kamu lihat nih, aku udah nemuin. Sekarang semuanya udah lengkap. Sekarang kamu gabungin aja sama yang kemarin. Dan aku yakin pasti semuanya bakal lebih lancar lagi. Ya. Sekarang kamu masak aja yang benar ya. Aku mau ke depan dulu. Iya, Mas. Oke? Kembalikan kain kapan saya. Kembalikan kain kapan saya. Udah deh. Kamu tuh cuma ketakutan aja, udah deh. Kamu masak aja yang benar. Masih aneh-aneh ya. Emangnya semalam kuburan siapa yang dibongkar, Dam? Kuburannya Bu Dinta kan, ya. Yang kemarin meninggal. Pasti lagi ada yang nyari kesaktian ya, Dam? Benar juga ya. Kemarin gunting kain kafannya almarhum Mas Jalani. Sekarang bongkar kuburan. Emangnya penjaga kuburannya nggak tahu apa siapa pelakunya? Ya pasti nggak tahu lah kan ya, kalau nggak pasti udah ketangkep semalam. Tapi dugaannya sih pelakunya orang kamu sini juga. Kembalikan kain kapan kain. Astagfirullahaladzim, Sista. Ada apa Sista? Kenapa Sis? Pada denger nggak? Ada teriakan minta tolong kain kafannya dikembalikan. Pasti suara arwah Mas Jalani dan Bu Dinta. Mereka minta kain kafannya dikembalikan. Gak bisa beliin yang baru aja ya? Lu gak ngerti deh. Bu, saya makan di sini ya. Boleh. Bu, saya dolong dulu, Bu. Iya, apaan sih lu? Ih, kan gue duluan. Udah, sabar. Nanti semua kebagian kok. Mas, yang ini mau makan pakai apa aja, Mas? Oh ini, sama daging, sama orek tempe deh, Bu. Ayo udah. Kalau mbaknya? Aku ayam deh sama sayur sop. Iya, sebentar ya. Duduk aja dulu. Iya. Bentar. Titi, ada yang mau nomor pakai hati yang pelak. Mas, ambil sendiri ya. Mas, lihat kan aku juga lagi ngelayanin tamu. Betul, rame banget ya? Iya. Penglaris kain kafan itu emang tokcer. Warung gua laris manis. Putih, menurut lo enakan mana? Masakan Mas Bambang sama Po Imas? Ya jelas enakan masakannya Mas Bambang, lebih gurih. Setuju. Tuh, suara satu. Lo mah setuju aja lo. Tapi aneh bang, kalau dibungkus itu rasanya kagak enak. Hah? Ambar, kagak tahu tuh kenapa. Loh, kok bisa begitu? Dibungkus bisa ambar. Kagak tahu tuh bang. Mungkin diludahin jin kali bang. Hah? Kalau enggak dipakai penglaris tuh bang. Hah? Penglaris? Aduh. Aduh. Untung aja.
aduh, lu ngagetin gua. Pokoknya apapun makanannya, kalau dipakai ini, semua harus jadi enak. Mas, udah ada yang mateng belum masakannya? Belum, ini kamu lihat sendiri kan, masih dicampur gini. Iya sih, tapi pembeli udah pernah nanyain tuh mas. Aduh gitu ya, bilang aja belum siap, suruh mereka makan pakai yang lockdown aja. Gitu ya mas? Iya. Ya udah deh. Waduh. Dari tangan tadi narik tangan aku. Tangan? Tuh kan, berarti yang tadi aku bilang itu bener kan mas? Dengan jalan ini semua gara-gara penglaris itu mas, yang kafan itu. Mas, atau kita berhenti aja deh mas, penglaris PKI kafan. Aku takut mas, kalau dihantuin terus mas. Udah mentih. Pokoknya gini deh, pokoknya yang penting kita kaya dulu. Kita punya duit dulu, ya? Iya tapi... Gitu aja dulu deh, ya? Saudara-saudara, sebagai warga yang baik, saya mencalonkan sebagai Satgas Anti Maling Kuburan. Saya siap berjibaku untuk melawan maling kuburan. Saya tidak akan mengikis dana kas dari RT. Setuju? Setuju. Saya akan mengeluarkan dana pribadi. Uang yang saya akan kucurkan yaitu 87 miliar total tanpa bunga. Sah. Bagaimana saudara-saudara? Setuju. Setuju. Bapak-bapak hidup. Hidup hidup. Gimana Pak RT? Warga sudah setuju dengan saya. Tinggal Pak RT. Saudara-saudara, saya selaku pejabat tertinggi di wilayah ini, saya akan mencalonkan diri saya sebagai ketua Satgas Anti Maling Kuburan. Kira-kira ada yang memilih saya? Ada yang memilih saya enggak? Gimana, ada yang memilih saya enggak? Gak ada yang memilih saya. Pulang Pak RT, pulang. Pulang. Pulang sana. Gak ada yang memilih saya. Terima kasih warga. Dengan ini saya berterima kasih sekali. Anda semua sudah memilih saya. Dan Pak RT yang level pendidikannya agak rendah. Dan tidak mungkin menyaingi orang kaya di kampung sini. Kita sama-sama kita memerangi maling kuburan. Setuju? Setuju! Hidup Pak Bopa! Yuk! Hidup, 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 hidup! Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Latih. Waalaikumsalam. Bang Bopak. Pasti Pak Latih heran, kan? Melihat saya punya kostum baru, pasti gagah. Ini pasti imajinasi poratif kesampaian, ya kan? Bang Bopak tumben banget, pakai seragam kinclong banget begini. Mau markirin di mana, Bang? Salah poratif. Seragam gini bukan seragam untuk parkir, tapi ini adalah kepala Satgas Anti Maling Kuburan. Kepala Satgas Anti Maling Kuburan. Exactly. Pasti itu gara-gara kuburan yang kemarin dibongkar, terus kain kafannya dicuri, ya kan? Betul sekali, Pak Latih. Tih! Nggak! Cepat! Nggak! Tih! Nggak! Jangan! Nggak!
Tetangga. Anjing gini, gerak. Astagfirullahaladzim. Jangan cepat, gerak. Makan cepat, gerak. Hormat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitulah kalau pesaingnya. Selamat siang, Neng Rati. Saya kan sudah memperingatkan kepada Neng Rati untuk tidak mudah menerima semua tawaran, terutama tawaran dari saudara Bopaken, Neng kan? Yang selalu tidak jelas. Terus Pak RT kesini ngapain? Karena saat ini bebak penjaga kuburan, baik saya menjaga Neng Rati di rumah. Aduh, maaf ya Pak RT, Bang Bopak. Sebaiknya saya tidak dijaga sama kalian berdua. Saya bisa ngejaga diri sendiri. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa si Pol RT itu mengganggu aja saya? Pak RT itu sudah melanggar tanggal 24 Agustus 1924 kelahiran hak asasi manusia. Pak RT ini sudah dimasukkan ke Mahkamah Internasional. Pak RT akan disidang nanti di Den Haag. Banyak omong kamu ya. Siap, geng! Jalan di tempat! Geng! Tuh! Dua, tiga, empat, maju, jen, dua, tiga. Uset. Ini bangku kenapa berat banget ya? Titi. Titi. Ada apa sih, Mas? Ini bangku berat banget. Mas! Apaan sih kamu? Itu... Ada hantunya, Mas, di situ, Mas! 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 Astagfirullahaladzim. Pak Bambang, Bu Hesti, ada apa? Mas, tolong, Mas. Itu di warung saya ada... Enggak. Mas, maaf ya, Mas. Enggak ada apa-apa kok. Maaf tadi nabrak ya. Ya, udah. Sisi. Kamu tuh gak usah ngomong papa. Ntar kita ketahuan loh. Iya, tapi kan... Ya udah, diem aja. Udah, ya. Kembalikan kain kafan saya. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Bang, kok apa? Kita keliling-keliling terus sih, Bang? Kenapa kita nggak jaga di kuburan, Bang? Ya sudah, kamu duduk-duduk sini, duduk. Ayo. Coba ya, kalau kamu pikirin. Jaga di kuburan, cuma ngelihat nisan, pusara-pusara. Lebih enak jaga di sini. Kalau kita jaga di kuburan, maling nanti bisa keliling-keliling. Tapi kalau kita jaga di sini, maling mau masuk, kita tahu. Kamu ngerti kan? Ngerti, Bang. Nah. Kembalikan kain kafan kami. Mana saya tahu kain kafannya taruh di mana? Kamu mau kemana? Hei! Hei! Waduh, saya sendirian. Saya nggak tahu kain kafannya ditaruh di mana. Apa sih ini? Maaf, Pak RT. Kamu gimana sih jalan nggak ngeliat? Bukan apa-apa, Pak RT. Anak semua saya meninggal semua pada lari. Ada hantu, Pak RT. Tua Satgas kota kau sama hantu, ha? Mana nyali kamu, ha? Mana ada hantu, mana? Udah, siap, Greg! Apa? Hah? Kalau begini Pak RT, saya siap untuk bertugas. Ya Pak RT ya, semoga Pak RT menjadi lelaki yang perkasa. Makasih. Alah. Dasar pengecut. Makanya nggak usah sosokan jadi kepala ketua Satgas.
Lihat nih, kayak saya, jiwa militer. Ya kan? Orang kalau jiwa militer itu ya pasti nyalinya itu ya gede. Bapak saya juga tentara kok. Siap, siap! Balikin! Siap! Perasaan tentara itu gak berhadapan sama hantu.